jembut serigala. Anjing, gue disamain sama muka orang kayak gini, kayak apa anjing? Atta Halilintar X Korigor, what the fuck? Apaan sih ini anjing ngeposting? Ini banyak banget yang ngetek Korigor anjir. Korigor anjing, Korigor. Bangsat, rambutnya sekui parah anjing, jamet gitu men. Sumpah, kenapa disamain sama gue emang sama gitu bro. Beda anjing, beda, gak bisa kalau muka terus kualifikasi. Gak bisa gue sama-sama. Terus kenapa harus Atta Halilintar, gak Mortal Kombat gitu. Bangsat, what the hell. Rambutnya biru anjing dicuci bangke. Kenapa harus hype gitu men, kayak gak ada salahnya gitu. Kayak gak ada salahnya nih orang gitu. Walaupun bulu jembut serigala berwarna gitu, gue kayak tahu aja gitu bulu jembut serigala kayak apaan gitu anjing. Ini lebih spesifiknya Rando ya. Kita lihat di video kemarin mirip Rando ini. Bukan mirip gue gitu bro, gak bisa gitu disama-samain kayak gini-gini. Gak bisa gitu. Ya gak? Alright, sesuai vlog kemarin ya, abis cokil die ini, like sudah 45 ribu. Wow, gadang nih. Oke, gue bakal langsung react all video gue gitu. Udah disiapin sama gue ya, vlog Korigor. Anjing mager dan tips produktif, what the fuck. Janjinya mana, kan lupa. Janji apaan anjing? Rambut warna. Shit, rambut warna ya anjing. Fuck. Gue tuh udah paling jijik ya ngelihat zaman dulu gitu gamer-gamer yang selalu rambutnya tuh berwarna pink. Cuman gue sekarang menjilat ludah sendiri tuh memang tidak jijik gitu ya. Jadi ya, buat lo nih, santuy lo ya. Fucking hell, man. Ada abu-abunya gini, bro, anjir. Out like a light, hey, like a light. Sesuai request lu ya, men. Gua rambut sekarang berwarna. Sebenarnya ini coklat, bro. Cuman kelihatannya hitam, cuman ini coklat sih, literally gitu ya. Ini kena abu vulkanik Gunung Kelut sih sebenarnya. Gimana? Santuy enggak nih? Request 1 juta subs sudah ya. Berwarna tuh, bro. Comment down below, rose terbaik lu. Fuck. Atau tag gua di Instagram ya. Gua butuh di rose, men. Kesel sih anjing. Rambut gua anjing kayak laba-laba, kayak spider. Alright, ya ini sudah sesuai request lu, bro. Dan sekarang gua sepanjang video bakalan gua lepas lah ikatannya. Tapi kece juga sih ini gua rambut. Anjing. Like a light, eh. Udah kayak Travis Scott anjing. Sekarang sesuai judul, kita bakal merehack ya. Hal yang udah gila zaman jat. Aduh anjing, gua cringe banget sih ini. Ini pasti cringe banget sih, mate. Satu nih, salah satu vlog nih ya. Vlog lejang. Tempat karaoke plus-plus anjing. Do fits for fun. Anjay. Jargon gue dulu bro. Anjir baru tau gue. Nice vlog. Anjing, si Echa anjing udah komen 2 tahun yang lalu. What the hell. Hello the people in the world. Welcome to my channel Korig. Anjing apa bego itu mulut. Kenapa harus bukanya lepas gitu. Udah tinggal disedot sama dildo gitu anjing. Bangsat Kori anjing. Gak nyerempet-nyerempet kak muak gitu. Harus aku teteskan. Kori men, koks nggak ini anjing? Bangsat. Pakai cincin-cincin metal gitu kan. Tuh, 10 Maret 2016. Anjay, udah lama boy. Hubungannya sama tempat karaoke. Tapi karaoke zaman sekarang tuh udah nggak gua banget. Anjing, nggak gua banget. Itu nggak butuh tempat karaoke sekarang. Karena nggak ngasih plus-plus. Ya ngapain gitu sekarang butuh tempat karaoke. Udah bisa di gojekin gitu karaoke plus-plus. Bicara soal cewek anjing. Udah about woman gitu Korigornya. Udah gila. Yellow the people in the world. Welcome to my. Aduh anjing Chris banget. Fuck abis men. Kori ini rambut lu kenapa sih anjing? Cerot selebeo level 1 ini anjing. Channel Kori. Anjing so lucu lagi kintil anjing. So lucu gitu males gua. Beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 21 April, negara Indonesia merayakan Hari Besar Wanita. Euforia hari kemarin sampai sekarang tuh masih heboh banget gitu, ngepost. Anjing muka gue kok muda banget ya? Bro, ada bedanya gak sih 2016 sama 2019, men? It's like. Masih sama mudanya kan? Baju batik di mana-mana, bikin quote di social media, move on, harus maju, cewek harus bisa, hashtag Kartini Day, hashtag kita tangguh. Padahal status lain sama BBM-nya sih... Say something... Fuck, man! Apa bego Kori anjing? Wah, bener sih Duda anjing. Tulus jadi YouTuber. The first Q&A gue, bro. The first Q&A gue ya, kita lihat ya. The first loh ini, men. Gue gak nyangka sih Q&A gue bakal laku gitu ya. Hanya. Dengan konsep gue yang berbeda ya. The best Q&A ever ya. Udah lama kita nge-Q&A nanti. Sabar. Anjing, botak ganggu pentil korek anjing. Anjing kayak pentil korek gue anjing, botak anjing. Kayak si siapa? Salah satu anak yang tak bertalenta itu loh. Botak kepler itu loh anjing. Bangsat lah. Anjing, background gue masih lama bro. Banner channel gue masih yang lama men. Korigor channelnya men. Anjing masih pakai channel dulu gue. Kalau lu baru di channel gue, dulu tuh nama Korigor tuh bukan Korigor doang men. Tapi Korigor channel dulu tuh men. Terus ganti sama gue sebelum 100 ribu jadi Korigor. Gitu. Dude.
5K bro. Anjing 5.000 men. 5.000 anjing. Before Mr. 1 million anjing. Long time ago loh ini loh. Udah kita ada efek kaki ye. What the fuck anjing. Udah kayak channel-channel family friendly anjing. Do fits for fun tetep ya. Tetep slogan korigor. Dude. Asli ngakak suaranya bikin horny. Oh masih tetep ya. Kalau itu gak berubah gitu loh. Zahra Hasibuan anjing. Instagramnya apa ya? Gue jatuh cinta banget sama ketawa lu pas lu yang lagi ngeprint mantan lu bang. Wah anjing gue like. Anjay. Apa sih tai? Apa sih anjing kok cewek-cewek gitu? Kenapa kesel selalu kecewe-cewean gitu? Sekarang udah 1 juta sub. Gue love. Anjay. Gak kerasa loh men. Gue berarti 5.000 tuh 2016 lo cuy. God damn ya, perasaan gue gimana ya dulu ya? Perasaan gue kayak ya seneng banget sih ya. Maksudnya gue mungkin 5K sekarang gak akan seneng dulu men. Dulu anjing 5K susah banget men. Udah gila. Kalian udah subscribe channel gue. Jadi gue bikin video Q&A ini spesial 5K. Dan gue juga anjing gue ini udah kayak bobo hobat men. Sumpah. Kayak bobo hobat pentul korek anjing. Hey weekend. Nama Q&A gue Q&A weekend. Yoman. Yoman. Nah, Yoman apa bego? Yoman anjing. Belum ada di sini nih. Di momen ini belum ada kok kurang. Itu belum ada. Wah gitu loh belum ada itu. Kenapa gue buat ini juga? Karena banyak banget pertanyaan-pertanyaan. Jadi gue pengen dibuatkan ke video lah. Jadi biar anjing seartis kontil. Seartis lo anjing Q&A Q&A anjing. Anjing bra-bra apa bego? Apa bego anjing dulu? It's like berarti 3 tahun yang lalu lah ya. Aduh anjing sakit kuping gua goblok. Gak ada bedanya tapi kan korigor. Rambut doang lah yang beda ya. Santuy ya. Santuy lu ya. Bang coba terbang. Anjing masih aja anjing efek visual efek dipakai jokesnya anjing. I believe I can touch the sky. Anjing tetap ya. What the fuck? Anjing Papa Cringe botakin. Gua jadi kangen ya Papa Cringe. Kamu jarang ke rumah ya, mentang-mentang sukses, ha? Tips jadi YouTuber terbaik 100% viral. Coba kita lihat, men. You like. Are you always like? Ini anjing udah lama gua anjing. Aduh, fuck banget anjing. Lebih ngepet bangsat. Tapi masih pengen sih ngelakuin kayak gitu. Ngepet, kenapa? Gua harus... Kori apa sih anjing lu kayak babi hamil tau gak sih anjing. Babi yang kelebihan imun gitu Kori gor bangsat. Di zaman Jats ada Changcut lagi itu anjing. Nostalgia 9 band hits. Yang terakhir viral. Anjing ini jadul banget sih gue ngepet anjing. Ini bukan gue anjing. Dan ibaratnya anjing sumpah itu gue gendut banget anjing. Kayak anak pediasur. Kori gor anak pediasur anjing. What the hell. Try not to cringe. Kori gor old Instagram. Nah ini gue suka nih. Thumbnail Tatan. Nah, lucu gitu kan. Dulu tuh gue pernah main namanya Vine. Cuman viewernya sedikit. Ya karena penonton Indonesia gak banyak juga sih yang nontonin Vine. Kebanyakan Instagram. Jadi gue bikin video-video funny Instagram yang seperti sekarang-sekarang itu yang cringy-cringy. Cringy-cringy dude. Gue udah menghypekan kata-kata ini ya dari 2016 loh anjing. Gak pernah ada yang bisa mengalahkan cringy-nya Korigor. Tetap ya. Teknik-teknik gue itu selalu dari dulu masih ada ya. Teknik-teknik edit gue gitu. Takkan pernah ada yang mengalahkan cringy Korigor gitu. Masih sama gak? Anjing gue beda banget men. Gak ada memang. Padahal jujur ya, gue dulu sama sekarang total 100% legit. Personality gue tuh gak beda men. Sama percis, gak ada bedanya men. Cuman penampilan aja gitu. Kenapa gue rapi banget dulu? Masih budak korporat. Jadi gue rapi gitu karena budak korporat gitu. Padahal gue dari dulu pengen banget rambut gue ya gondrong kayak dulu gini gitu. Jangan lupa follow juga Korigor. Follow juga ya Korigor. Anjay. Cringe tingkat dewa candu musikali. Gue tuh udah menghypekan dari dulu gitu. Musikali. Cringy-cringy. Anjay jadi kemau ya. Cringy-cringy. Musik geli gitu dude. Itu udah gue hype kan dari dulu gitu cuy ya. Tapi lo bisa lihat sendiri lah ya. Masa react, dilihat lagi react, lo jadi bisa ngelihat sendiri lah. Tapi kalau khusus jomblo, listen. Oh ini nih, ini seru banget sih. Gue pertama kali download langsung dapet yang aneh-aneh gitu. Coba kita lihat deh. Anjay. Intronya masih khas ya. Anjing masih sama anjing. Masih sama loh gitu ya. Gak ada bedanya. Belum terlalu beda ya. Cuman mukanya aja emang kayak bayi pediasur kelebihan imun gitu ya. Sinchan balas. Oh iya jadi gue tuh waktu di aplikasi ini ya men ya. Gue dapet cewek namanya Sinchan boy. Nah si Sinchan ini orang Depok. Cuman gue hilang kontaknya gitu ya. Gue pengen membalikan rasa itu ya. Rasa lama itu. Mencoba lagi ya. Padahal tinggal di kontak ya. Saya asli Serang, Banten. Tapi saya sekarang lagi stay di Depok. Ini kocak sih, lu tonton sendiri aja anjing.
pantat gemes gemai ini nih, Korigor di sini hype banget nih anjing. Gue langsung naik ke berapa puluh subscriber gara-gara video ini ya. Ini nih kocak banget sih, parah men. Turun naik challenge, dan ini tuh ibaratnya turun naik challenge itu dance-dance pertama yang hits ya. Maksudnya bukan pertama sih, cuman salah satu dance yang cukup trending ketika itu ya. Dan masuk Instagram, Twitter, Facebook apalagi. Wah ini trending banget, dan itu belum pernah ada yang ngebahas gitu. Ya udah gue bahas lah. Maksud gue ngebahasnya kayak, ini apaan sih kok kayak ganggu gitu. Ini gak niat gini anjing. Ternyata melikri, anjing Kori anjing. Anjing so fucking cringe mate. Anjing so fucking cringe mate. Apa anjing? Anjing sama ngepet. Anjing gak berubah anjing. Sorry. Kori gue lebih humble ya, santai ya. Lebih behave ya. Anjing. Imati. Imati. Anjing bangsat Gori anjing. Apaan sih? Cabul banget gue anjing. Tapi bener ya, gue nulis kayak Indo cabul gitu-gitu tuh ya bro-bro ya. Itu bukan gue set up untuk dijadikan trademark gue gitu men. Cuman memang lu semua yang mengangkat itu gitu. Kayak penonton sendiri yang memang mengangkat Gori-Gori Indo cabul gitu. Bukan gue cuman ya nulis aja gitu. Dan gak niat untuk menjadikan trademark, tapi malah lu semua yang jadikan trademark gitu men. Like what the hell gitu. Waktu itu gue menyentuh 30,000. Kita bikin kayak talk show kecil-kecilan gitu. Dan gue itu pertama kalinya memang bener-bener ngobrol, ngundang penonton untuk datang, dan mereka sendiri yang membahas Indo cabul gitu. Memang pada cabul dasarnya nih orang-orang gitu. Pakai kemeja panjang, cewek itu sedih karmar, ini the best pasti. Anjing sama anjing, omongannya sama, maksud masih sama gitu ya. Bacotan gue anjing gak ada bedanya gitu, kenapa ya? Kayak apa ya anjing? Kolaborasi. Press boy aja. Press boy apa anjing? Wah maksud. Anjing sama lagi, gue ngepet. Ini tapi sumpah ini video terbangsat dulu sih anjing. 2 juta view loh sekarang men. ABG hits masa kini. Anjing apa hits masa kini? ABG hits masa kini anjing. Anjing ketawanya ngeselin sih anjing gue. Gue mau solo. What the fuck? Ada guru olahraganya anjing. Ini yolo banget sih anjing. Lagi joget-joget ada guru olahraga anjing. What the fuck? Ada guru olahraganya anjing. Udah gila. Gue kayaknya gak bisa deh kayak gitu lagi men. Gue tuh sekarang tuh udah hayu meluncur anjing. Udah beda gitu gue sekarang ya. Anjing. Sok serem gitu Kori anjing. Ding 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 ding. Ewing Edge di belum main film ya, masih susah gitu ya. Coba nih kampus angker. Wah yang bener pi, lebay lo. Anjing Gori-Gori anjing, lucu ucul dudul polos gitu sama Ewing Edge dah selalu anjir. Wah bangsat. Wah kocak sih ini zaman dulu men. Kampus angker. Dan ini pertama kalinya collab sama Son of Death. Diambil dari 16 subscriber dipungut ya. Son of Death gila, gokil sih tapi perjuangan mereka men. Subscribe ya kalau mana belum. Son of Death hari tambunan. Belum jadi fuckboy moyang priangan ya. Gila, Dharma masih sama ya kelihatan ya. Yang dumb. Ini waktu Son of Death 16 subscriber diambil dari kolong-kolong Cipali. Ketemu hari tambunan masih emo. Aku hari kontol, literally kintil, aku hari bangsat. Son of Death, dude, Son of Death, dude. Darmo, ini Agan. Wih semangat amat Gan, slow. Agan. Anjing polos gitu bangsat, slow. Udah punya fam ya, udah punya fam sekarang ya. Huh? Cuman dia sukses membuktikan 2018 akhir dia bisa maju 100,000 subs dude. Ya dari 2000 berapa ya dia? 2017 ya dia. Sebenarnya enggak beda jauh sama gua sih, perjuangannya agak lama lah ya. Gua selalu mengkonsepkan anjing gua bat ya men. Maksudnya gua selalu ngobrol sama teman-teman gue like lu bikin konten, lu bikin suatu karya lebih baik. Gua enggak bilang ini benar, tapi gua lebih baik lu suka sama konten kreatornya daripada sama kontennya gitu. Jadi lebih solid. Jadi terpakunya sama personalitinya gitu. Jadi apapun yang dibuat ya laku aja gitu. Kayak apa ya? Lutfi ini belum punya ini BMW Civic itu belum punya dia. Di sini ya masih susah. Anjing sumpah ini sehari kameramen pisan gitu anjing, setupnya pakai topi, de kafe banget gitu. Sekarang udah fuck boy anjing kehari. Wah, maneh dude euy bener. Si dude hayu meluncur. Ya, mungkin ini yang baru pada join channel gua enggak paham yang gua omongin ya, tonton aja semua video gua lah biar ngerti jokes gua.
tuntutan manusia bumi bulat only. Anjing jadul banget ini, 1,8 juta. Cuman yang bikin cringe ketulang. Oh anjing cringe ketulang ya. Anjing 2017 Agustus loh, udah lama gue ngebahas-bahas cringe ketulang, bebal ketulang, goblok ke DNA gitu ya. Dan masalah meet and greet, lu pada baru tahu 2018, gue udah tahu udah lama banget men. Rata-rata gue game horror ya di sini ya, di channel utama ya. Kalau channel second channel gue sekarang udah aktif, gue tiap hari udah ngupload Kingdom Hearts lagi Kingdom Hearts. Nanti juga mau DMC dan lain-lain. Kalau di sini kebanyakan action horror ya kalau di gue, karena pada sukanya itu ya udah gue juga, dan gue juga sangat sukanya cuman game action horror, jadi ya udahlah. Dan gue inget banget ketika dulu gue laku di gaming itu ketika Resident Evil 7 memaksa orang untuk suka Resident Evil gitu sama gue. The real Profesor Resident Evil tuh gue di Indonesia. Udah lagi hafal, thanks God lu pada join, dan ada yang tahu koridor dari gaming, ada yang tahu koridor dari vlog, ada yang tahu koridor dari musik. Jadi berarti ramuan gue dan formula gue tercapai tujuannya men. Lu kalau bingung dengan konten lu apa ya, lu mending personality lu nya aja, lu asik ya lu laku gitu. Kalau lu nggak asik ya lu nggak akan laku gitu loh. Makanya jadi orang asik gitu men. Kayak apa ya, tapi harus disandingin dengan enjoy ya, jangan terpaksa karena masalah AdSense dan bla 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 gitu. Kalau itu bakal sulit, tapi kalau lu enjoy don't give a fuck about the other opinion, ya lu bakal enjoy juga gitu even apapun yang lu dapet. Dan lu nganggep penonton lu ada, penonton lu juga bakal balik lagi men. Dengan gua terserah gua mau ngapain sekarang, apalagi gua fokus ke musik, itu sih gua tetap konsis di YouTube gitu, karena gua tetap menganggap penonton gua ada gitu. Dari bro jaman jat screen pakai baju bro gitu jaman dulu ya. Wah gila sih gamenya Bang Korigor, appreciate banget sih gila. Lu gua waktu belum 100.000 dan bener-bener supportnya segila itu gitu. Gua mulai nge-YouTube itu dari 2015, udah gitu sekarang udah 4 tahun dapat 1 juta. Menurut gua worth it banget karena cerita gua banyak banget, parah men. 4 tahun men gua 1 juta. Mungkin beda sama orang-orang lain ya, even orang lain cepet pun mereka punya cerita sendiri, cuman kayak wah sampai bikinin game men, gila lah anjing. Kalau yang mau nyobain gamenya lu download aja di Play Store, ini cuma ada di Android kalau enggak salah. Anjay. Ya skor terakhir gua 0 tuh ya, belum mulai. Coba ini kayak mainnya kayak yo bro bro, game-nya anak barbar. Anjay. Anjing gokil Vito lah, Vito gokil men. Awas mecen. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Sebelum gua memberikan video spesial 1 juta, kita kasih sub video spesial ya. Jadi sebelum Q&A juga, gua bakal bikin Ome TV bareng Korigor. Alright, jadi lu stay tune di semua sosial media gua, Instagram, Twitter, Facebook. Kalau gua lagi on biasa 1 jam atau 2 jam, lu harus on Ome TV. Jadi kita bisa ngobzebar gitu ya di Ome TV. Oke, okay? Tapi ingat, like dulu. Kemarin 40.000, sekarang 50.000 lah. Dudek. 50.000 like, gue bakal langsung bikin Ome TV, langsung gue upload nanti. Jadi stay tune aja terus di sosial media gue, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng di Ome TV. Alright, thank you banget supportnya sekali lagi. So stay tune terus channel gue, selamat subscribe. Peace. Let's take a time, we going crazy, you and me. No jealousy, just accept.